Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Musannif wa Imam An-Nawawi Kitabul Adhkari fi Salawati Makhsusah. Kitabul Adhkar fi Salawati Makhsusah. Tidak sih, kita baca. Al-Imam An-Nawawi Kitabul Adhkar fi Salawati Makhsusah 153. Babul Adhkari Al-Mustahabbati Yawm Al-Jum'ati Wa Laylataha Wa Dua. باب الأذكار المستحبة في يوم الجمعة وليلتها والدعاء. يستحب أن يقترى في يومها وليلتها من قراءة القرآن والأذكار والدعوات والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة الكهف في يومها. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم وأستحب قراءتها أيضا في ليلة الجمعة. Bagian yang ketujuh, pembagian buku ini yang ketujuh. Kitabul Adhkari fi Salawatin Makhsusah, kitab atau bab tentang zikir-zikir dalam salawat, dalam salat-salat yang makhsusah, yang khusus. Karena sebelumnya ini ada beberapa doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca dalam salat. Seluruh salat, kalau ini khusus salat-salat yang khusus, misalnya salat Jumat dan salat-salat sunat yang lain, akan dijelaskan yang dianjurkan oleh Rasulullah atau yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca. Pertama, babul adhkari mustahabbati yaumal jum'ati wa lailataha wa dua. Bab yang menjelaskan zikir-zikir atau doa-doa yang disunatkan atau yang dianjurkan dibaca yaumal jum'ati, pada hari Jum'at. Ini khusus pada hari Jum'at. Walailataha, dan malamnya. Jadi malam Jum'at, hari Jum'at. Waddu'a, waddu'ai, dan doa-doa yang dibaca. Zikir dan doa. Jadi di sini sering disebutkan adhkar wa doa, zikir dan doa. Apa bedanya? Soalnya hampir sama. Kalau zikir-zikir, ya zikir apa saja, misalnya dalam Al-Quran kita baca. Kalau doa, khusus doa.
adalah meminta sesuatu kepada Allah. Yustahabu an yuqtara fi yaumiha wa lailatiha min qira'ati al-Qur'an. Imam Nawawi mengatakan yustahabu dianjurkan atau disunnatkan ayuqtara fi yaumiha, memperbanyak pada hari Jumat, wa lailatiha dan malam Jumat, min qira'ati al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kalau biasanya kita di kampung kalau malam Jumat ya hanya ditakut-takutkan anak malam Jumat. Ini pulang ke rumah malam Jumat malam ini. Padahal malam Jumat itu malam yang afdal, yang paling mulia. Apalagi apa malam Jumat Kliwon itu biasanya. Ditakut-takut ya anak kita. Padahal dianjurkan memperbanyak min qira'atil Qur'an, baca Al-Quran. Fi yaumiha, siangnya dan malamnya. Wal azkar, dan zikir-zikir. Ya. Selain dari Al-Quran. Wa da'awat, dan memperbanyak doa-doa. Wassalati ala sunnah sasama, dan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqra'a surat al-kahf fi yaumiha, dan membaca suratul kahfi pada siangnya. Jadi suratul kahfi khusus untuk suratul kahfi. Biasanya kita di sini malam Jumat itu Yasin. Yasin atau suratul kahfi, tambah suratul kahfi fi yaumiha, pada siangnya. Wa kana Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan rahimallahu taala fi kitab, dalam kitab Al-Umm, siapa tahu ada orang yang tidak ada waktunya atau sibuk pada waktu siangnya, bolehkah pada waktu malam kita baca suratul kahfi? Maka Imam Syafi'i menjelaskan, menjawab dalam kitabnya Al-Umm, wa astahibbu qira'ataha aidan fi lailatil jum'ati. Saya menganjurkan juga, anggap sunat membacanya pada malamnya. Jadi kalau tidak ada waktu pada waktu siangnya, malamnya juga. Artinya sebelumnya malamnya, malam Jumat, dianjurkan juga kalau misalnya kalau malamnya nanti dia sempat atau sibuk atau ada kegiatan yang lain. Kalau siangnya misalnya sibuk, maka pada malamnya bisa membaca. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan hadisnya, rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati wa qala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun wa huwa qaimun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an la a'tahu iyyahu wa ashara bi yadihi yukalliluha. Imam An-Nawawi mengatakan, kita meriwayatkan dalam kedua Sahih Bukhari dan Muslim, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati, menyebutkan hari Jumat. Ya, Rasulullah pernah menjelaskan keutamaan hari Jumat. Waqala, mengatakan fihi sa'ah, ada satu saat, ada satu waktu. Jadi perlu kita perhatikan, ada satu saat, la yuwaqtuha abdun muslim, tidak seorang muslim tepat pada waktu itu. Jadi tepat pada waktu, wa qaimun yusalli, dia berdiri salat. Kemudian dia sallallahu ta'ala, kemudian meminta kepada Allah, memohon kepada Allah sesuatu. Apa kebutuhan kita, apa hajat kita. Jadi sebaiknya kita memperhatikan pada hari Jumat ada suatu waktu, ada satu saat
tidak seorang muslim berdoa. Nah, sesudah salat berdoa artinya sesuai dengan hajatnya kepada Allah SWT, apa kebutuhan kita, illa atallahu ya, kecuali Allah memberikannya kalau tepat pada waktunya itu. Hanya masalahnya sini, dalam hadis ini Rasulullah tidak menjelaskan pada waktu pagi kan, siang kan, sore kan, atau malam. Hanya mengatakan ada satu saat pada hari Jumat. Oleh sebabnya itu, kalau kita melihat sepintas lalu ini, disuruh kita memperhatikan mulai dari malamnya sampai sorenya. Karena tidak dijelaskan. Hanya Nabi mengatakan ada satu saat, kalau saat itu tepat kita berdoa, apa yang kita doa kepada Allah, maka Allah akan memberikan. Wa asyara bi yadihi yukalliluha. Dan Rasulullah menunjukkan bahwa dengan tangannya bahwa itu sedikit sekali yang orang mendapatkan waktu itu. Jadi perlu kita perhatikan hari Jumat. Nabi mengatakan kurang sekali orang yang mendapatkan itu. Kultu, kemudian tentunya kita bertanya, yang mana itu? Apalagi kita ini sibuk semuanya, masing-masing punya pekerjaan, sibuk semua, kecuali orang yang memang pekerjaannya beribadah saja, ada persoalannya. Kita ini ada pekerjaan, ada kesibukan. Maka Imam Nawawi menjelaskan, ikhtalafal ulama'u minas salati wal khalaf. Para ulama berbeda pendapat, baik ulama dari ulama dulu salaf maupun ulama khalaf, ulama dulu dan ulama yang kemudian. Berbeda pendapat biasa tentang waktu yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, yang mana itu. Ala aqwalin katira, ada beberapa pendapat, banyak pendapat. Muntashira gaya tak intisar, itu tersebar, banyak tersebar. Banyak pendapat para ulama, para sahabat menjelaskan sesuai dengan artinya, ada barangkali isyarat-isyarat yang dilihat dari Rasulullah, para sahabat melihat Rasulullah SAW. Kemudian para ulama juga memberikan pendapat penjelasan yang mana yang dimaksud itu, yang waktu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kalau kita berdoa pasti Rasul, pasti Allah akan menerimanya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wa qad jama'tul aqwalan madhkurata fiha kullaha fi syarhin muazzab wa bayyantu qa'ilaha. Saya sudah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut. Jadi saya kira yang aliyah, yang tsanawiyah, jangan lihat itu. Semuanya pendapat itu fi syarhin muazzab, dalam buku syarh muazzab, karena ada kitab namanya al-muazzab. Kemudian syarh muazzab, kemudian namanya syar muazzab. Berangkat di sini diajarkan sini syar muazzab. Belum. Nah, kalau kita dulu biasa dia dia kita pelajari syar muazzab. Itu fikih. Fikih yang terutama di sini dijelaskan pendapatnya Imam Syafi'i, yang ulama-ulama Syafi'i jelaskan itu. Imam Nawawi mengumpulkan dalam buku Syarhul Muazzab. Hadis itu dalam buku itu, kalau saya lihat sekarang yang cetakan barunya 4 jilid. Kalau kita dulu yang cetakan lamanya masih 2 jilid. Sekarang saya lihat yang beredar sekarang 4 jilid Syarhul Muazzab. Dia mengatakan saya mengumpulkan pendapat, seluruh pendapat-pendapat baik dari sahabat maupun dari ulama. Wa bayyantu qa'ilan, dan saya menyebutkan juga siapa yang berpendapat. Dan ada beberapa pendapat. Wa anna katsiran minas sahabati ala anna badal asri. Dan sesungguhnya banyak dari sahabat berpendapat bahwa waktu yang dimaksud Rasulullah itu sesudah salat asar, sesudah asar. Itu ada sebagian orang kalau sudah salat asar memperbanyak zikirnya. Dia duduk perbanyak zikirnya, karena sahabat, para sahabat lebih banyak sahabat pendapat mengatakan waktu yang dimaksud Rasulullah SAW, waktu kita berdoa yaitu sesudah salat asar, sesudah asar. Kalau sudah masuk waktu asar, sudah salat aisyah sampai maghrib. Karena kalau maghrib bukan lagi malam Jumat, malam Sabtu.
Nah, kemudian wal muradu biqa'imin yusalli, biqa'imin yusalli. Dalam hadis itu wa huwa qa'imun yusalli. Tidak seorang muslim, seorang hamba muslim yang berdoa dalam keadaan salat. Yang dimaksud di sini salat, may yantadiru salata fa innahu fi salati. Jadi panjang waktunya. Bukan berarti yang dimaksud ini wa yusalli qa'iman wa qa'imun yusalli dalam waktu salat saja, tidak, selama dia berada di tempat atau di masjid menunggu salat, itu yang dimaksud. Doa. Fainau fi salatin, yaitu dianggap bahwa dia dalam salat. Artinya yang dimaksud dalam hadis ini wa waqa'im yusalli. Wa asahu ma ja'a bi adan, itu yang paling sah dalam penjelasan hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa bukan saja dalam salatnya, tapi sesudah salat atau sebelum salat, menunggu salat, maka termasuk yang dimaksud wa waqa'imun yusalli. Kemudian ada pendapat dalam hadis ini, pendapat mengatakan ma rawayna fi sahih Muslim, yang kita riwayatkan dari sahih Muslim an Nabi Musa al-Asy'ari, dari Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu. Ini pendapat seorang sahabat yang besar, Abi Musa al-Asy'ari. Dia memberikan pendapat waktu yang dimaksud Rasulullah SAW. Dia mengatakan, pernah saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, menjelaskan waktu yang tersebut. Ia kulu, dia mengatakan, hiya ma baina ayyajisal imamu ila ayyakudiyas salata. Yaitu, waktu yang dimaksud itu, Allah akan menerima doa orang yang berdoa, yaitu ma baina, antara ayyajisal imamu, imam atau khatib duduk, ila ayyakudiyas salata, sampai dilaksanakan selesai salat. Yani yajlis ala mimbari, yang dimaksud pada waktu imam atau khatib duduk di mimbar. Jadi kalau khatibnya sudah naik, ya di sini kata al-imam. Kenapa dikatakan al-imam? Dia kata al-khatib. Kalau kena di negara-negara Arab, siapa yang imam di masjid itu diganti menjadi imam, itu yang khatib juga. Tak boleh yang lain. Kalau kita, ya lain. Lain khatib, lain imam. Kalau dengan negara Arab itu, memang kalau selantik menjadi imam di situ, sudah dianggap sebagai pegawai yang digaji oleh negara. Kalau kita di Indonesia terlalu banyak orang, akhirnya negara tidak bisa menggaji semuanya. Jadi di sini katakan, ayyajisil imam. Jangan kita kata hanya imam, siapa saja yang mabain ayat imamu. Jadi maksudnya di sini antara dua khutbah, sudah khatibnya naik di mimbar, sudah khutbah pertama duduk. Jadi kita yang hadir salat Jumat, jangan kita tidur, diperhatikan waktu itu antara duduk imam, duduk khatibnya khutbah pertama dan khutbah yang kedua, berdoalah di situ. Karena ada yang mengatakan menurut Abu Musa al-Asy'ari itulah tempat yang dimaksud oleh Rasulullah saat yuafiqwa Abdul Musa. Ini masalahnya di sini cemburu perempuan, karena perempuan tidak salat, tidak pergi salat Jumat. Jadi kalau yang perempuan, ya itu yang tadi pendapat yang pertama, yaitu salat, yaitu sesudah salat asar. Yani yang jadi soal al-imbari, yaitu pada waktu dia khatibnya duduk di mimbar. Nah, kecuali kalau perempuan hadir pada salat Jumat, ya bisa juga dia dapat waktu ini. Karena ada yang berpendapat bahwa juga perempuan disunatkan juga untuk yang menghadiri salat Jumat, kalau memang ada tempatnya disiapkan. Kemudian selanjutnya katakan amma qira'atu suratul kahf, amma qira'atu suratil kahfi wa salatu ala rasulullah sallama wa ja'at fihi ma ahaditsu masyhura taraktu naqlaha li tulil kitabi li kauniha masyhuratan wa qad sabaka jumlatun minha fi babiha. Amma qira'atu suratil kahfi, adapun membaca suratul kahfi, wassalatu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajat fihi ma ahaditsu
terdapat banyak hadis yang menjelaskan yang baca suratul kahfi. Antaranya mengatakan, siapa selalu membaca suratul kahfi pada waktu malam, malam Jumat atau hari Jumat, maka akan diberikan cahaya dalam kuburnya nanti. Karena kita tahu bahwa dalam kuburan tidak ada lampu. Maka ini siapa orang yang selalu membaca surat kafir, insya Allah akan diberikan cahaya dalam kuburannya nanti. Jadi banyak hadis yang menjelaskan, yang menganjurkan membaca suratul kafir dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam mengatakan, saya tidak lagi memuat di sini atau menulis di sini karena jangan terlalu panjang nanti penjelasannya sini. Imam menjelaskan buku ini terlalu besar. Likauniha masyhura, karena sudah masyhur. Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah masyhur. Wa qad sabaqa jumlatun minha fi babiha, dan sudah saya jelaskan sebagian dalam babnya. Dan sebelumnya ini sudah dijelaskan, antara lain situ hadis akan menjelaskan kalau seorang yang berselawat kepada Nabi, maka ada seorang malaikat ditugaskan untuk menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sahabat, karena Nabi mengatakan siapa berselawat kepada saya, maka Allah malaikat akan bersalawat kepada 10 kali. Ada sahabat mengatakan, Rasulullah, bagaimana sisa sampai kepada kamu, padahal kamu sudah meninggal. Maka Rasul mengatakan, siapa orang bersalawat kepada saya, maka Allah menugaskan seorang malaikat untuk menyampaikan kepada saya, mengatakan bahwa si fulan, si ini bersalawat kepada kamu. Karena sebenarnya itu, Pak, mati itu sebenarnya tidak mati. Jangan kita menganggap kalau sudah mati kita ada orang membunuh diri sudah selesai persoalan. Tidak. Mati itu hanya istilah kita mati. Sebenarnya tidak mati. Mati itu dalam bahasa kita adalah proses penyesuaian untuk alam berikutnya. Karena kehidupan kita sekarang tidak sesuai, tidak cocok untuk kehidupan akhirat barzah. Oleh sebabnya itu perlu ada proses penyesuaian. Maka matilah, itu istilah kita mati, itu proses penyesuaian untuk kehidupan berikutnya. Karena kehidupan kita ini dalam Al-Quran mengatakan, kalau sudah mati orang, maka sudah dibuka matanya lebih tajam daripada penglihatannya pada waktu hidupnya di dunia. Tak lebih tajam. Oleh sebabnya itu orang yang mau meninggal itu sudah diperingatkan di mana tempatnya, surga atau neraka, sebelum dia menghembuskan nafasnya, nafas terakhirnya. Jadi lebih tajam penglihatannya daripada sekarang kita pakai. Oleh sebabnya ini, alam berikutnya, alam barzah ini tidak sesuai kehidupan kita ini. Oleh sebabnya ada namanya mati untuk proses penyesuaian untuk kehidupan berikutnya. Jadi janganlah kita menganggap bahwa mati selesai persoalan. Ada banyak orang, banyak masalahnya. Apalagi ada sekitar dengan orang bunuh diri. Itu lebih bunuh diri itu berarti lebih membuat masalah lebih rumit. Karena dalam hukum fikih mengatakan siapa membunuh dirinya maka masuk neraka. Karena jiwa kita ini bukan milik kita. Jiwa kita bukan milik kita, milik Allah SWT. Jadi kalau kita bunuh diri berarti sama halnya membunuh orang lain. Jadi orang yang membunuh orang masuk neraka, waliyazbin. Jadi bukan membunuh atau mati itu menyelesaikan masalah, bukan. Bisa menambah persoalan. Karena kehidupan sudah lain. Waliyazbin lah. Wa rawaina fi kitab sunni an-Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala sabihata yaum al-jum'ati qabla salatil ghada astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi thalatha marratin ghafara Allahu dhunubahu walau kana mithla zabadil bahri. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, kita juga meriwayatkan dari kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu. Ini semuanya orang-orang yang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menemani Rasulullah SAW setiap saat. Anas, Abi Hurairah, dan Abu Musa Al-Asy'ari.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Man qala sabihata yaumal jum'ati qabla salatil ghada?" Siapa yang membaca pada paginya hari Jumat, pagi hari Jumat, qabla salatil ghada, sebelum salat subuh. Jadi kita perhatikan. Jadi kalau kita sudah sampai di masjid, kan masih kita ada kesempatan waktu, sudah azan atau sebelum azan, yang penting sebelum salat subuh. Siapa membaca pada pagi hari Jumat sebelum salat subuh, astaghfirullahaladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pendek sekali. Astaghfirullahaladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang dalam Indonesia Raya. Sedikit saja ini. Saya kira kita bisa hafal semuanya. Jadi astaghfirullahaladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca 3 kali. Salah sama ratin 3 kali. Ghafarallahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosanya. Walau kanat misla zabadil bahr, walaupun sebanyak-banyaknya sama dengan buih laut. Jadi luar biasa. Tapi di sini enggak boleh kita bermain spekulasi. Kalau begitu enggak apa-apa, saya berbuat dosa nanti kan baca saja 3 kali kan diampun. Bukan begitu. Jadi Allah itu tidak main-main. Yang dimaksud di sini yang betul-betul. Jadi yang kita kan, kalau begitu enggak usah salat kan. Ada orang katakan bulan baru pulang dari umrah. Kenapa sudah salat? Kan sudah saya salat di Mekah. 1 kali salat di Mekah, 1000 kali itu belajar suruh. Enggak usah kan. Itu enggak bisa yang dimaksud itu main spekulasi namanya. Kan karena kalau kita main-main, Allah tidak akan menerima. Yang betul-betul kita itu yang diterima oleh Allah SWT. Dan Al-Quran katakan Allah tidak mengampuni dosanya orang yang tahu sengaja melaksanakan. Tahu itu sengaja melaksanakan, tidak akan mengampuni. Yang diampuni itu yang tidak sengaja. Nah, itu yang baru kita bertobat. Jadi maksudnya ini enggak bisa kita bermain-main masalah. Saya pernah bertanya pada guru kita Daud dan Ismail. Berangkat tahun berapa? Dia sempat ketemu berkunjung ke rumahnya. Salah satu saya tanyakan, ya. Saya mau tanyakan, Puan E itu ada orang berpendapat mengatakan pakai sutra itu tidak ada masalah, bukan haram. Masalah pakai sutra bagi laki-laki, kalau perempuan tidak ada masalah, perempuan bisa baca, bisa pakai emas, bisa pakai sutra. Kan memang perempuan berikan dispensasi, kelonggaran. Tapi kita laki-laki katakan kata banyak ada orang berpendapat bahwa tidak ada masalah laki-laki pakai pakaian sutra. Kenapa? Coba lihat ke dalam buku fikih, tidak ada hukumnya itu. Yang baca, yang pakai pakaian sutra laki-laki itu apa hukumannya? Saya jadi penjara atau dipukul atau apa? Tidak ada. Jadi berpendapat tidak ada masalah karena ada hukumannya. Apa jawabannya? Jawabannya Gulta Jidaw mengatakan, saya masih ingat begini mbe, begini mbe kan begitu, mbe. Kira nararangi pengalata ten nararabawa. Yang dilarang oleh Allah itu tidak sekadar melarang saja, mesti ada sanksi. Jadi kalau apa yang dilarang oleh Allah, hindari. Jangan jauh sedia apa hukumannya, apa sanksinya, tidak usah gitu. Yang penting dilarang, jangan kita lakukan. Itu dia jawabannya. Jadi tidak boleh kita anggap enteng apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang kebaikan, jangan kita kena anggap enteng kebaikan. Karena memang syaitan itu selalu menggoda kita. Lalu itu menggoda kita. Kita pergi masjid, ini masih belum piazan, belum kita rim, masih dingin. Bang. Kita lalu pergi, rumpi. Pergi lagi kita kalah lagi setan, pergi masjid. Tidak usah salat sunnah, biasa. Tidak usah salat sunnah. Tidak usah salat tahiyatul masjid. Sekitar salat tahiyatul salat sunnah, tidak usah salat tahiyatul masjid. Itu selalu menghalangi kita. Akhirnya kita salat, kita berhasil lagi salat. Tidak usah baca doa.
usah baca doa. Jadi henti-hentinya menghalangi itu. Usah baca. Jadi nah henti-hentinya menghalangi kita. Kemudian ada celengan. Kita mau kasih masuk aja. Jangan kasih sedikit saja, tak malu. Itu. Kita mau kasih. Nanti kalau dilihat orang sedikit. Dia selalu kalah kita. Memang karena dia selalu mencari teman. Janganlah dianggap bahwa ini sedikit. Berapa saja kehilangan kita. Hanya ada hadis Nabi mengatakan nanti di hari kemudian orang bernaung tatadil li sadaqatihi, di bawah naungannya zakatnya, sedekahnya. Kalau 5.000 barangkali ya sama saja, begini saja, sama saja amplop besarnya. Kalau 50.000 barangkali lebar-lebar sedikit. Kalau 5 juta barangkali, tapi kalau 50 juta barangkali 5 tahun di atasnya sudah materi. Tapi yang penting kita keikhlasan kita, ya jangan kita diganggu oleh setan. Apa saja keikhlasan kita. Warawaina an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjida yawmal jum'ati akhadha bi'idadatay bab al-baba thumma qala Allahumma ij'alni atawajjahu min awja man atawajjahu ilay wa aqraba man taqarraba ilay wa afdal man sa'alaka wa ragaba ilay. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk di masjid pada hari Jumat, ahadha bi idadatay albab, memegang kedua pintu, pintunya dipegang, kemudian tu maka kemudian membaca Allahumma ja'alni aujaman atawajjah ilaih, ya Allah jadikanlah saya yang paling mulia yang menghadap kepada-Mu, wa aqrab man taqarraba ilaih, dan yang paling dekat dari orang yang mendekat kepada-Mu. Jadi kalau kita tidak hafal bahasa Arabnya, tak artinya saja. Wa afdal man sa'alaka wa ragaba, dan orang yang paling mulia yang meminta dan berharap kepada-Mu. Jadi Allahumma ja'alni auja man taqarraba man tawajjaha ilaik, wa aqraba man taqarraba ilaik, wa afdal man sa'alaka wa ragaba ilaik. Itu yang. Jadi artinya, ya Allah, jadikanlah saya orang yang paling mulia menghadap kepada-Mu, dan yang paling dekat dari orang yang mendekat kepada-Mu, dan orang yang paling mulia meminta dan mengharapkan kepada-Mu. Itulah. Qultu yustahabu lana nahnu an naku ij'alni min awjahi man tawajjaha ilaik wa min aqrabi min afdali ilaik wa nazidu labda min. Jadi ini bisa min aujahi man tawajjaha ilaik, bisa tambah min. Karena sini lafaznya mengatakan Allahumma ja'alni aujah, tidak ada min. Tapi boleh kita tambah min aujahi man tawajjaha ilaik wa min aqraba aw min taqarraba wa min aqrabi man taqarraba ilaik wa afdal min afdali man sa'alaka wa ragaba ilaik. Wa ammal qira'atu mustafi yawmal jum'ati fi salati jum'ati wa fi salati subhi yawmal jum'ati fataqaddama bayanu fi babi azkar salat. Adapun bacaan-bacaan yang dianjurkan pada salat Jumat, pada salat subuh Jumat, saya sudah jelaskan dalam buku ini yang lalu, katakan bahwa itu suratul sajadah dan suratul insan. Saya kira kita sudah lakukan. Kemudian terakhir hadis mengatakan wa rawaina fi kitab sunnah an syatar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man tarabat da salati jum'ati qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin a'adza Allahu azza wa jalla biha min as-su'ila jum'atil ukhra. Ini bisa semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Mengatakan Imam Nawawi mengatakan, kita juga meriwayatkan dari kitab Musunni dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan Rasulullah sabda man qara'a salat, siapa yang membaca sesudah salat Jumat. Saya kira ke sekarang gampang kita tahu bahwa sudah misal Jumat karena semuanya ada mic-nya, kedengaran semuanya. Baik orang di rumah atau yang di masjid, jelas semuanya. Qul huwallahu ahad, siapa membaca qul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas.
Ini trikul, biasa orang mengatakan trikul. Sabah amaratin, tujuh kali. A'adallahu, a'adallahu biha minas. Allah akan melindungi dari kejahatan ilal Jumat sampai Jumat. Satu minggu kita. Jadi, tidak usah terlalu takut corona, harus kita juga hati-hati. Tapi kalau baca ini, insyaAllah, yakin bahwa Allah akan menjaga kita. Tapi tetap kita juga ambil khiyar. Ya. Karena dalam hadis yang lain, ya, di sini sudah dijelaskan, siapa membaca ayatul kursi pada waktu pagi akan dijaga oleh malaikat pada sampai sore. Siapa membaca pada waktu sore ayatul kursi akan dijaga sampai pagi. Jadi corona itu takut sama malaikat kalau kita baca. Tapi kalau kita tidak baca, ya bisa masuk. Mudah-mudahan kita berkahnya pembacaan kita. Mudah-mudahan kita seluruh kejahatan-kejahatan yang dianggap kejahatan akan menjauh pada kita. Ini barangkali ini masih kurang kita lakukan. Sesudah salat Jumat dibaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas 7 kali. Saya kira ini belum. Saya kira masih pribadi-pribadi yang baca. Sebenarnya ini ada juga saya lihat kalau ini Ustaz Farid Wajidi yang di Mangkosa itu biasanya saya lihat pernah saya ketemukan dia jadi imam, dia khatib, khutbah, khatib, kemudian dia memimpin salat Jumat. Sesudah salat Jumat dia baca. Jadi kalau enggak salah di Masjid Telkom. Sebenarnya barangkali kalau kita bisa tradisikan juga di sini, sesudah salat Jumat baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu binnas 7 kali, maka di sini katakan a'adzallahu azza wajalla, Allah akan melindungi dari seluruh kejahatan. Ila Jumatin sampai Jumat berikutnya. Insyaallah karena apalagi sekarang ada bahaya, ada mengancam kita setiap saat. Yang sekarang sampai belum selesai sampai sekarang yaitu corona. Pemerintah selalu menganjurkan. Jadi mudah-mudahan yang kita di samping usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar kita juga mengambil daripada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah doa dan zikir-zikir kita, insyaallah akan kita terhindar dari segala kejahatan. Saya kira inilah yang kita sampaikan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انا قلوبنا كما نورت بنور الشمس كعبر النمر اللهم انا قلوبنا كما نورت بنور الشمس اللهم اللهم اجعلنا من العلماء العابدين اللهم اجعلنا من العلماء العابدين اللهم اجعلنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه وعفو عنا ربنا اغفر لنا ربنا من الفاتحه اعوذ بالله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.